Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendus. Dan hari ini kita akan lanjut main Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Jelas wajib bro, kita mainkan. Oke bro, terakhir kali kita habis, aku dapat resep baru. Traveler's Note. Terakhir kali kita tuh habis dari atas sana ya bro, yang ampun gelap banget main. Kita habis nyampe di kota penambang gitu ya, kota konstruktor. Dan kita kayak masuk ke dalam lorong sini. Dan serem banget bro, kayak ada suara cewek ketawa ketiwi tuh. Dan di bawah sini kita menemukan seorang kakek-kakek dan seekor grovel ya bro. Tuh, gak tau lagi ngapain mereka. Coba aja kita ajak ngomong. Old Man Wilson namanya, lo. Get back, foul ghost. Oh, dia lagi digentayangin hantu tuh, bro. Oh, kamu bukan hantu. dia emang sengaja, bro, mau sembunyi di sini. Setelah Cloud Catcher tuh yang mesin yang di menara tinggi itu rusak, dia sama Betsy bersembunyi di sini. Kayaknya Betsy tuh nama grovelnya dia tuh. Tuh, katanya ada hantu. Oh, hantunya sering banget nyolong psyllium seed-nya si Betsy. Si Betsy, oh Betsy. Dia kayak ketakutan gitu, bro. Bisa kita hancurin nggak? Nggak boleh ya, punyanya dia. Nah, kita harus ngumpulin 5 buah celestial orb, bro. Jadi kita bantuin aja nih si Old Man Wilson, bro. Siapa tahu dengan bantuin dia, kita bakal dikasih. Dikasih celestial orb-nya tuh, bro. Okay, ada tambang bro. Nambang dulu. Dapat 1 celestial ore. Kita butuh 5, jadi kita kurang 4 lagi ya. Okay, ini padahal ada loh. Cuma entah kenapa tidak bisa diambil. Okay. Ambil mushroom. Hancur-hancurin kayu. Blueberry, lead ore, bundle of stick. Oh, itu ada lagi tuh, bro. Good, good. Ya, ini udah 2. Oh, ya ampun, serem banget sih. Ke situ tuh dia ada lagi tuh. Oh, itu ada sprite, bro. Kayaknya sprite itu dia yang bikin suara-suara aneh. Iya, itu ada sprite-nya tuh, bro. Tuh. Siapa nih? Mian namanya, bro. Mian. Ini dia. Hello. Apa kau hantu? Kau hanya manusia biasa. Dia ketakutan sama hantu, bro. Oh, jadi dia ketakutan sama suaranya si Grovel. Grovel ketakutan sama suara dia, bro. Terus dia nyolong psyllium seed buat nyumpel kupingnya. Cuman kayaknya dia nggak punya kupingnya, bro. I don't know. Berarti kita udah dapet si Mian nih. Si Mian join sama kita. Feels good. Oke, udah dapet 3 celestial ore, bro. 2 lagi maksudnya. Udah, jangan oe-oe terus nih, oe-oe. Yes, cuman sprite doang. Ya, kita bawa sprite-nya. Dia tetap mau tinggal di sini, bro. Ya ampun. Kayak kita dapet 1 buah celestial ore lagi. Kurang 1 lagi, bro. Ada di mana nih? Oh, si Betsy makannya apa nih? Makannya rumput.
Terus dia minumin susunya si Betsy, ya ampun. Si petani tua itu hanya hidup dari susu, bro. Susunya Grovel. Bisa ya? Gak kelaparan gitu. Mungkin dibikin keju. Cheese. I don't know. Oke, di mana ya satu buah lagi tuh celestial ore-nya? Tidak ada. Apakah terlewat, bro? Sepertinya enggak ya. Atau harus nunggu nge-respawn lagi ya, bro? Melee batah, bro. Oh, ini masih ada jalan. Nope. Wah, aku dapat old coin, bro. Iya tuh, sudah enggak ada. Jalannya sudah habis, bro. Ya, itu udah gak ada juga. Mungkin kelewatan ya, bro, sama aku. Di atas sini gitu. Oh, itu dia. Nyala-nyala tuh. Wah, gimana ngambilnya tuh, bro? Oh, bisa. Di sini. Yes. Good, good. Tinggal kita kasih ke Sylvia Wainwright ya, bro. Supaya dia bisa bikin spare part. Spare partnya itu nanti buat memperbaiki cloud catcher-nya ya, bro. Sylvia. Dia. Halo, Sylvia. Hantunya cuma Grovel doang. Oh, kita suruh nunggu lagi 3 hari ya, bro. Terakhir kali itu kita kepengen dapetin sutra ya dari Giant Moth. Cuman kita suruh nunggu 2 hari. Kayaknya ini udah lebih dari 2 hari deh. Ya udah, kita nggak bisa langsung dapet. Dia butuh 3 hari, bro, buat bikin tuannya. Spare part kalau nggak salah ya. Ini ada si Maggie. Oh, kita kalau mesen sesuatu yang spesial, nanti dianterin sama si Maggie. Kita emang mesen apa, bro? I don't know. Nah. Oh. Kita bisa bikin 9 coal dari... 1 coal dari 5 stick, bro. Aku mau bikin yang banyak. Bikin 6. Yes. Very good, very good. Ya udah, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Selanjutnya kita bisa... kita harus mencari informasi di dalam Ingle Nook. Oke. Okay. Di mana tuh ya, bro? Ingle Nook. Oh, lebih ke utara lagi, bro. Sekaliannya, bro, kita belum pernah menelusuri daerah atas ini nih. So, why not? Ke atas sana. Kalau nggak salah, kita udah pernah trade juga ya sama dia. Kita trade macem-macem tuh, bro. Iya. Mau beli trap? Nggak salah ya. Traps. Yaudah, ayo kita jalan lagi, bro. Kita belum pernah kesini ya. Soalnya kita datangnya dari bawah sana, bro. Lompat-lompatan ya. Kayaknya gitu deh. Enggak ya? Aku lupa deh, bro. Bener ya, dari sana ya datangnya ya. Cuma kita dapat baju baru itu, bro. Wih, so cool. Lanjut. Semakin ke atas nih, bro. Oh my god. Yuk, tambang. Why not? Good. Oh. Ada ini nih, bro. Warp gitu ya. Sage Stone. Show me your mindfulness. The gift of the lands are bountiful for those who know where to look. Pakai 3 mining spot.
3 mining spot, bro. Kita suruh 3 kali nambang di tempat yang berbeda. Oh, oke. Nanti kalau udah tinggal balik ke sana katanya, bro. No. Yang kayak gitu-gitu bisa dihancurin ya. Yang kayak pilar-pilar. Ada mok, bro. Mok. Butuh 6 doang. Very good. Kita bisa nanam pohon di sini. Aku punya seed nggak? Adanya cuma buat garden, bro. Jadi, meh. Iya, ada chest. Opal shampoo, bro. Feels good. Aku ngumpulin batu deh, bro. Batu-batu. Ini kayaknya udah gak bisa kemana-mana, bro. Kita harus lompat ke bawah sono. Jauh banget ya. Kita ngedeketin ke arah misi deh, ke sana, bro. Lompat ya dari sini. Itu dia cloud catcher yang rusak, bro. Harus kita perbaiki. Oh, gak bisa lompat. Ciat. Woi. Bawahnya gak air kan. Okay, bro. Oh, itu desa penemu ya. Kita gak kesana, bro. Bisakah ngelewatin gunung ini? Okay. Oh. Ada chest, bro. Karibu. Rambutnya si Kari ya. Kita jadi kayak emak-emak ya, bro ya. Aku masih mau jadi Hatsune Miku. Miku. Oh, itu ada si Kari, bro. Ayo kita kembaran sama Kari. Halo Kari. Lihat bro, kakak adik. Oke, Kari itu yang ahli hewan ya, bro. Mereka nih sukanya apa ya? Aku gak tahu tuh, bro. Oh, ada chest. Yes, pas banget butuh 11, bro. Apa chest? Oh, tuh ada tempat nambang. Kebetulan. Aliorasi itu buat pohon ya, bro ya. Will grow into an aliora tree. Oh iya, pohonnya yang itu tuh, bro, aliora tuh. Ada burung. Dan dia nembus chest. Wah, ada burung dari dalam gunung keluar, bro. That's scary. Aku salah milih misi. Nah ini. Good. Adler Waxton, bro. Adler Waxton. Kita harus ngomong sama si Adler. Oh, di bawah situ banyak banget pohonnya tuh, bro. Wuh, ada lagi. Good. Kurang satu buah tempat tambang lagi. Nanti sage stone-nya bisa kita buka. Oh, kita butuh nih stick. Soalnya aku habis nukerin sama... Call ya, bro. Lumayan loh. 5 stick jadi 1 call. Okay. Kayaknya udah... Oh, ini udah yang keempat nih, bro. Udah cukup nih, bro. Kita kalau ke Sage Stone yang di atas tuh, nanti mulutnya bakal kebuka. Terus kita bisa teleport deh. Feels good. Aku mau buka dulu nih. Merknya. Oh, butuh 12, bro. Kurang 1 lagi. Meh. Stick, good. Luas juga ya, bro, tempatnya. Itu apa? Soot fox. Dia pingin makannya folder. Oke. Kita kasih aja ya.
Oh, sekarang udah masuk spring, bro. Udah masuk musim semi. Itu di ujung kiri bawah bisa kalian lihat. Spring. Udah mulai bermunculan ya. Itu apaan tuh? Beruang kah? Fluff cup. Oh ya ampun, beruang campur. Campur guguk ya, bro. Dan ada burung. Wah, kenapa tuh dia? Penguin, bro. Degedek-degedek jalannya. Oke, ke bawah sana kayak ada rumah, bro. Apa ini, bro? Daun mint kali ya? Wih, ada frost fox. Mereka makannya fodder semua ya kalau fox-fox itu. Ya, rumahnya udah bobrok, bro. Ada buku diary tuh. Yes. Oh ya ampun, hancurnya sama Merk lagi, bro. Kasihan banget deh. Penguinnya nggak bisa kita ambil apa, bro? Kita pelihara gitu satu. Oh, kupikir bakal pecah gitu, bro. Esnya. Kita bisa coba mancing, bro, di sini. Coba yuk kita mancing yuk. Oke. Kayaknya nggak ada ikan, bro. Itu dia ikan. Ikannya kecil. Oh, udah dapet nih. Oke. Deep fish doang, bro. Kita mancing di kutub dan cuma dapat ikan cupang. Oh, udah mulai malam lagi. Oh iya, dah. Ada double rainbow, bro. Tuh. Double rainbow. Itu pohon apaan tuh, bro? Pohonnya udah... Pohon bukan sih? Patung ya? Patung atau apa itu, bro? Coba kita naik ke atas itu. Harus dihancurin ya? Oh iya, bener. Itu dia, bro. Buat apaan nih, bro? Pasti ada secret-secret nih, bro. Cuman aku nggak tahu apa. Mungkin dibutuhkan nanti ya, bro. Bukan sekarang gitu. I don't know. Penguin lagi. Oh ya ampun, di sini ada Merk. Dia menyelimuti gituan lagi, bro. Tuh, patung yang sama. Ini apa sih? I don't know, bro. Dapat min? Oh, itu ada lagi tuh. Apa itu kayak petunjuk ya buat kita ngikutin gitu? Oh. Apa ini, bro? Wow. Kayak pintu rahasia, bro. Ini ada lagi. Mungkin petunjuk ya. Kita harus ngikutin gitu. Nggak tahu, bro. Wah. Di minimapnya sih ada Merk di bawah kita nih, bro. Cuman kita nggak bisa masuk ke dalam pintu yang tadi. Jadi ya sudah, nanti saja. Ada lagi tuh Merknya. Kita ilangin ya, bro. Mudah-mudahan cukup sprites-nya.
Satu min lagi. Itu min kan ya? Kayaknya min deh. Golden min tuh bro. Harganya lumayan mahal, 10. Kayak cuma butuh 5 bro. Palingan chest doang ya bro. Ya. Chest yang berisi shampoo nih. Shampoo. Ya kan? Ombre. Ombre shampoo bro. Tuh ada lagi patungnya tuh. Patung apa sih ini bro? Tuh kayak gitu tuh. Diapain gitu. Entahlah. Min? Gak ada. Terkadang ada, terkadang gak ada ya bro. Hoki-hokian. Sana banyak. Ih, ada siapa itu? Si Kari ya? Oh iya. Dan banyak banget. Blasteran anjing dan beruang, bro. Dia maunya apa sih? Coba kita tanya ke Kari. Sukanya apa gitu. Ya? Beritahu aku, dia sukanya apa? Oh? Cook fish, bro. Oke. Kita punya ini sih, bro. Punya deep fish. Sama punya call ya, bro. Bisa aja kalau mau kita jinakin, cuman kandangnya belum ada. Dan kita harus nuntun dia ke rumah dan itu akan memakan waktu cukup lama. Oke, ini ada jalan rahasia, bro. Coba ya ke atas sini dulu, baru ke kota itu. Oke. Aku melihat chest di atas sana. Duh, bro. Chest. Sprite lagi, bro. Namanya Drake. You just found the best treasure ever. Me. Oke, kita jadi punya 12 sprite. Kalau nggak salah tadi pas kita awal main ada murk yang nggak bisa dibuka ya. Yang membutuhkan 12 sprite. Jadi abis ini kita bisa balik. Wow. Eagle Nook bro. Bagus banget kotanya, ya ampun. Mereka semua pada pakai uap-uap gitu, bro. Wow. Orang Eskimo ya, bro. Ini ada Kitty, bro. Oh. Oke. Ini ada Kitty. Oh, dia membutuhkan bantuan buat numbuhin jenggot. Jenggot? Masa kamu mau jenggotan? Boon the Beautiful punya jenggot paling indah katanya bro. Jadi dia kepengen punya jenggot seperti Boon the Beautiful. Cuman kan kamu cewek. Oke, kita butuh Ghost Fish Stew buat numbuhin jenggot. Kita bisa beli ini bro di dekat kota pertama ya bro, dekat desa pertama. Terus nggak dimakan, supnya cuman diolesin ke dagu. What? Dia kepengen nangkep ghost fish, cuman dia takut sama danau dan sungai. Segala sesuatu yang lebih besar daripada bak mandi membuat dia takut. What? Oh, kita dikasih resepnya tuh, bro. Thank you. Oke, kita harus nganterin dia satu mangkuk ghost fish malam-malam, bro. Oke, nanti kita beli aja. Gak usah bikin karena aku nggak tahu tadi mancingnya di mana dia bilang. Aku lupa bro.
Ini dia, Adler Wexton. Aku mendengar kau mencari jalan ke Arkadia. Aneh katanya. Arkadia itu tempat spesial untuk Sprite Sears. Kalau nggak salah kita Sprite Sears ya, bro. Iya. Matanya hilang dan mulutnya kebuka, what? Oh, itu dia matanya. Tadi nongol sebentar. Apakah kamu Spirit Syria? Yap, betul banget. Oke, kita disuruh bikin minuman, bro. Dan bawa itu ke pilar yang ada di depan desa. Jangan-jangan pilar yang tadi ya, bro, ya. Terus tuangkan fairy boom waternya ke pilar itu dengan sangat berhati-hati. Terus kamu hanya perlu mengikuti apinya dan mereka akan mengantarmu ke Arkadia. Jangan-jangan Arkadia itu yang ada pintunya itu ya, bro, yang tadi kita lihat. Hati-hati dengan alismu. Oh, alis kita bisa coplok, bro. Gara-gara minuman yang aneh itu tuh fairy boom water. Hey, ada Felix. Ada PewDiePie, bro. Recently, it's been hard to find anything decoration, okay? Di sini ada pedagang juga. Coba kita lihat dia berdagang apa nih, bro. Gothic umbrella. Aku mau. Harganya sangat murah pula, cuma satu doang, bro. Aku beli semua gothic. Mystery seed, gold seed. Ini apa ini, bro? Murah-murah banget, cuma satu. Pink dye. Oh, kalau nggak salah kita butuh dye juga ya, bro. Dan aku nggak tahu cara dapetin dye dari mana. Aku beli-beliin semua deh. Wildobur seed. Oh, ini pohon-pohonan ya, bro. Oke, kita bisa tukeran apa nih, bro? Dia beli air lebih mahal di sini, 5%. Kita jualan yang lain aja, bro. Kita jualan... Duh, aku punya meat ya? Aku punya buah-buahan kalau nggak salah ya? Atau... Oh, ini dia. Herbs. Tadi cuma butuh 12 doang, ya ampun. Dikit banget, bro. Ini twine, satu. Dan kurang satu lagi. Satu lagi apa? Stick. Kita dapat sebanyak ini hanya dengan satu buah stick dan satu buah benang, bro. Feels good. Tukeran lagi. Popomo. Yes. Yes. Aliora, why not? Oil. Aku mau oil. 108 tuh, bro. Di sini agak mahal ya. Tapi kita butuh oil deh kalau nggak salah buat bikin apa gitu. Aku lupa. Share juga boleh. Oh, agak mahal ya di sini. Golden Mint, why not? Festival Juice lebih mahal 1%, bro. Apalagi ya, udah kali ya. Ini nggak apa-apa sih, bro, daya-daya. Udah 400, cuma kita punya banyak herbs. Ada 10, kita jual 9. Kurang 4. Empatnya empat buah stick. Accept. Oke. Kita dapat banyak banget payung loh, bro. Itu buat apa ya payung? Payung ini dia. Gothic. Nggak bisa dipakai kah? Aku nggak tahu cara makainya, bro. A simply transforming accessory to your outfit. Mungkin otomatis kepake ya, bro. Nanti kita tes aja. Coba kita lompat dari atas sana. Tuh, kita dapat banyak banget barang-barang, bro.
Coba ya aku lompat dulu sekali. Enggak, tuh masih sama. Mungkin di sini baru ada. No. Nggak tahu bro, cara makainya gimana. Oke, di sini juga masih ada dua misi lagi nih bro. Dan kita juga suruh mencari Arcadia. Mencari Arcadian Ice dan mengaktivasi pilarnya yang tadi itu bro. Di episode berikutnya bro, juga ada sprite nih, aku nggak tahu sprite apa. Kita lihat aja bro di episode berikutnya. Makasih banget ya bro sudah mampir dan nonton di channel ini. Kita bisa mancing di sini. What? Yaudah bro, jangan lupa tinggalkan likes dan komentar. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day. Bye.